mau cerita apa ini? Ceritanya Kiki. Oh, tentang Kiki. Kiki pakai apa sih dia? Pakai jaket. Oh, pakai jaket? Datang Wah Ek. Itu siapa itu? Datang Ewi kan? Terus Heli namanya ya? Terus Helinya bilang apa sama ada Kiki? Sepatu coba. Oh, ada sepatu coba, ya ampun. Terus? Sepatunya Elinya. Terus sepatu Heli. Terus bagaimana lanjutannya? Heli bilang apa? Stop. Oh, stop gitu. Stop. Tidak boleh no. Oh, no. Kenapa dia bisa no? Kenapa? Stop. Dia langsung. Oh, dia beli sepatu baru enggak? Beli sepatu baru enggak dia? Siapa yang beliin? Dia udah pakai jaket. Udah pakai jaket. Terus uangnya jatuh. Ya ampun, uangnya jatuh. Uangnya terus? Udah masuk ke ini. Ya udah masuk ke itu. Terus habis itu? Lah ini kan? Ini uangnya ya? Uangnya. Oh, koinnya banyak. Terus? Uangnya masuk sama uangnya. Oh, masuk ke dalam ini dia uangnya? Oh iya. Oh, terbang. Uangnya jatuh. Oh, jatuh. Astaga. Tasnya juga mau jatuh. Oh, tasnya juga mau jatuh. Terus bagaimana kelanjutannya terus? Ini warna apa? Warna apa ini? Merah, Pak. Terus dia ke rumah sakit dikasih obat kakinya. Oh, kakinya dikasih obat. Terus Miss Tanti tanya, ini siapa ini? Eli, itu sini. Kelinci ya? Bukan. Oh, siapa Kiki dong? Oh, Kiki. Lah ini siapa? Koko. Oh, Koko. Heli, Kiki dan Koko. Koko. Ini kenapa kakinya Koko ini? Kakinya Koko kenapa deh? Kakinya. Oh, kakinya ini. Ini. Kakinya Kiki. Ya. Terus habis gitu? Kalau ini sudah sembuh Koko? Udah pakai sepatu baru belum dia? Belum. Oh, belum. Oh, tidak jadi beli sepatu tadi dia? Gara-gara uangnya jatuh? Oke, dia lihat sini dong. Terima kasih Jil. Lihat Miss Santri dong. Jil. Shalom. Adik, selamat pagi. Selamat pagi, Arsya. Mana Miss Tantri? Arsya mau cerita apa? Biawak. Biawak, di mana biawaknya? Di lubang gitu. Oh, ada di lubang? Ya. Terus besar atau kecil biawaknya? Betai. Besar, terus biawaknya suka ngapain? Coba lihat Miss Tantri di sini. Itu dia ada semut. Oh, ada semut juga. Sebentar, lihat sini. Katanya mama adik ada biawak di rumah. Iya. Terus biawaknya ada besar atau kecil? Betai. Suka ngapain biawaknya? Suka ngapain dia? Suka ngapain biawaknya di rumah itu? Suka mencuri makan. Oh, dia mencuri makan? Iya. Makanannya siapa yang dicurinya? Makanan adik. Oh, adik makanannya dicuri biawak. Terus biawak itu jalannya kayak apa dia? Kayak kadal. Oh, kayak kadal. Terus biawaknya matanya berapa? Dua. Oh, dua matanya. Punya mulut enggak dia? Punya. Oh, terus lidahnya ada enggak? Ada. Bagaimana lidahnya? Oh, gitu, keluar gitu ya. Oh. Terus kakinya berapa biawaknya? Kok lupa Miss Santri? Dua. Dua, tiga, empat. Terus biawaknya bunyi enggak? Bunyi. Bagaimana bunyinya? Gimana? Ada bunyinya? Udah pernah dengar? Udah. Bagaimana bunyinya? Udah pernah dengar kodok. Oh, kodok. Misalnya tanya biawaknya suka makan apa sih? Suka makan nasi adik. Oh, nasinya adik. Sekarang sini, lihat sini dong.
Lihat sini dong, misalnya mau tanya lagi nih, warnanya apa biawaknya? Oh, enggak tahu, Adik, warnanya. Terus suka sembunyi di mana biawaknya? Bobonya di mana dia? Oh, di lubang ya? Cerita biawak dia, Pak Guru. Iya, terus lihat sini lagi dong. Lihat sini lagi dong. Terus Dek. Itu ada apa, Miss? Itu rumahnya semut itu. Biawak enggak suka ke situ dia karena banyak semut. Ya. Dek, terus Miss Nari tanya lagi, Dek. Biawaknya tuh boboknya bagaimana? Lihat biawak bobok enggak? Bobok di situ. Bobok di situ. Di lubang? Ya. Itu di bawah situ. Enggak ada sih biawak di sana. Lihat Miss Nari dulu. Lihat Miss Nari. Nah, dia suka kalau boboknya di lubang baru betul, ya. Iya, terus Dek misalnya tanya. Ada semut di situ. Iya, semutnya di situ. Ada listrik. Nanti kesetrum dong dia. Kesetrum. Jangan bobok di situ semut, nanti kesetrum ya. Iya. Kesetrum. Oke dah. Terus biawaknya itu loh, Dek, misalnya masih penasaran. Pernah pegang biawaknya enggak, Adik? Temu bobok di sini ya. Iya, semut biar enggak kena listrik ya. Oke, okay. Dek kembali ke sini, Dek. Arsya. Apa ditutup? Kena angin itu. Arsya bisa ditanya, udah pernah pegang biawaknya belum? Udah pernah. Betul. Bagaimana rasanya? Kulitnya bagaimana kulit biawaknya? Adik enggak gigit sama biawak? Gigit. Jangan sih pegang biawaknya ya, biarkan dia jalan ya. Biarkan dia lewat ya. Oke. Okay? Tos sama Miss Andi dulu. Tos, terima kasih. Bilang gini sih sama mama dong. Terima kasih. Oke. Udah. Tari, itu gambar apa? Coba lihat. Gambar kelinci. Kelincinya sedang apa? Oh, sedang makan. Oh, coba apa di depannya kelinci itu ada apa aja? Ada piring enggak? Ada sayap. Oh, ada sayapnya. Oh, ada sayapnya itu. Terus? Terus bagaimana mereka? Terus sedang apa itu? Sikat gigi. Oh, tentang sikat gigi. Pakai apa dia sikat giginya? Pakai kumur-kumur? Iya. Pakai odol enggak? Pakai. Terus kumur-kumurnya pakai apa dia? Pakai kumur ya. Terus apa lagi? Coba balik lagi. Ada apa lagi di sini? Waduh. Wow. Sedang apa mereka? Ini apa tuh? Tangan. Terus? Ini sabun. Oh, sabun. Oh, gosok gigi juga. Balik lagi. Mereka sedang apa coba? Nah, ini nggak suka gosok gigi ya? Keluar apanya dia? Bau. Bau ya, wih pinter kan. Tadi kalau nggak suka gosok gigi, bau ya? Oh iya, ini kumannya ya? Ada ulatnya? Ada ulatnya. Terus akhirnya dia ngapain? Ini. Sedang ada apa itu? Oh, ada odolnya. Mana untuk kumurnya? Ini. Oh iya, ada apanya dalamnya? Ada air ya? Iya, ya, air untuk kumur. Terus sikat giginya mana? Gigi. Ini. Oh, itu sikat giginya. Nah, baliknya coba. Ada apa lagi? Nah, kalau gosok gigi, giginya bagaimana kalau rajin gosok gigi? Giginya opong. Mana opong? Giginya jadi warna apa jadinya? Putih.
Iya, putih bersih. Coba giginya Gantari lihat. Ih, sama enggak putih? Coba kasih tunjuk, Miss. Oh iya, giginya putih bersih. Suka gosok gigi ya? Coba kalau di rumah suka gosok gigi enggak Gantari? Tuh. Bu, ini apanya ini? Coba hitung dulu giginya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang banyaknya sampai 1000 giginya ya? Iya. Banyak sekali. Oke. Kalau gitu lihat sini dong, Gantari suka gosok gigi enggak di rumah? Adik, adik suka gosok gigi enggak di rumah? Hmm, sama dengan giginya siapa ini? Giginya kelinci ya, sama ya, putih ya. Coba lihat. Oh iya, benar giginya putih dia. Ya, terima kasih Gantari. Halo juga. Saya mau cerita. Kan mau cerita Pani. Pani datang ke toilet. Iya, cerita apa, Dek? Binatang jerapah. Dia kenapa jerapahnya? Oh, dia lapar. Terus? Dibawa ke rumah sakit. Dia kenapa itu? Dia sama siapa itu? Terus mereka lagi ngapain di sana? Dia lapar ya? Ada makanannya enggak? Enggak ada. Aduh. Terus? Terus makan dia. 3. Gitu ceritanya. Oke, kalau begitu.
teman-teman. Hari ini Lusa akan mencerita Gage dan Tupai. Gage dan Tupai bersahabat. Dia tinggal di sebuah pohon. Dia bilang ini, hey, ayo kita ke kebun untuk menanam jagung. Tapi karena Gage malas, Tupai aja yang pergi ke sana untuk menanam jagung untuk cadangan makanan. Tapi saat musim panen, dia mengajak Gage ke kebun untuk menanam jagung, untuk memetik jagungnya, untuk cadangan makanan. Tapi karena gagal kemalas, Tupai aja yang pergi ke sana. Dia bilang nih, berapa kemudian? Hey gagal, jangan lupa diambil ya jagungnya. Nanti kalau hujan turun, kamu udah ada lagi datang makanan. Tapi karena gagal malas, dia bilang nih, hey, ganti aja. Berapa kemudian hujan turun, gagak gak ada lagi jatah makanan. Dia minta maaf ke Tupai, terus dia menangis. Itulah ceritanya teman-teman. Dadah. Pada hari Minggu, Rafael kesan Tupia sama Tata, sama Papa, sama Yanti, sama Mama. Rafael main mobil-mobilan, main paru-paruan, main perosotan, main bola-bolaan, main tembak-tembakan. Setelah main, Rafael makan kentang, minum es teh, terus pulang, terus bobo. Terima kasih, Miss. Hari ini aku mau cerita Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Dia makan buah itu. Tuan Yesus menjadi marah. Dia dilarang sama Tuan Yesus makan buah itu dari Taman Eden. Dia terus diusir dari Taman Eden. Dia terus menjadi nangis sama cry. Terus kesimpulannya harus mendengar perintah Tuhan Yesus. Selamat pagi, Miss.